Halo teman-teman, kembali lagi di video aku kali ini. Nah, video kali ini aku bakal bikin Viva One Brand Makeup Tutorial. Nah, kalian pasti penasaran nih aku pakai produk Viva apa aja. Nah, berikut produk-produk Viva yang aku pakai. Jadi yang pertama aku pakai face tonic yang lemon. Nah, fungsi face toner ini, nah ini aku pilih yang lemon, dia untuk kulit berminyak dan berjerawat ya. Nah, ini untuk membersihkan sisa-sisa make up yang ada di aku. Nah, sebelum make up aku pakai soft line dulu. Pakai dulu ya. Lalu step selanjutnya aku menggunakan pelembab dari Viva. Nah, jadi setelah pakai toner, terus aku pakai soft line, sekarang pakai pelembabnya. Jadi biar kulit kita tetap lembab ya. Nah, untuk foundationnya aku belinya yang Covering Cream Natural. Foundationnya ini coverage banget nih. Dia menyatu ke kulit lebih detailnya. Untuk bedak taburnya aku pakai yang nomor 4 yang natural. Nah, setelah aku sobek, karena dia gak pakai tempat, pakai plastik ini, kita ratakan menggunakan spon ke seluruh area wajah. Seluruh area wajah. Untuk wajahnya aku menggunakan Viva yang setnya natural. Nah, aplikasinya aku menggunakan brush. Nah, seperti ini. Untuk pensil alis aku menggunakan Viva yang warna coklat. Nah, ini alis aku tuh kan sudah kelam. Jadi kita rapihkan aja ya. Sebetulnya lipstick, cuma aku bakal coba untuk blush on di area bawah mata. Aku akan bikin blush on demang. Setelah merata, kita tap lagi menggunakan bedak padat. Nah, karena bulu mata aku sudah extension, nah sekarang kita langsung ke eyeshadow-nya. Eyeshadow-nya aku pakai yang set 01 ya, orange. Aku tuh suka banget warna orange. Nah, ini udah ada ini juga. Ini warnanya orange dan gold ya, tapi aku pakai orange. Nah, mata aku juga akan blend dengan warna orange. Nah, blend. Nah, aku jadikan highlighter juga ya. Untuk bawah mata aku pertegas menggunakan maskara. Oops, sorry. Nah, untuk blush-nya aku menggunakan set yang nomor 1. Aku mau buat blush on demang di bawah mata.
Jadi untuk blush on-nya aku nyebrang ke hidung. Di bawah mata ini aku pakai Viva Eyeliner yang warnanya putih. Jadi ini hasil make up menggunakan produk-produk Viva. Nanti aku bakal share harga dan produk-produk yang tadi aku pakai. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya video ini. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video aku berikutnya.